Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 33. Manasye, Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun ketika diangkat menjadi raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 55 tahun. Ia melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan. Dia melakukan hal yang menjijikkan yang dilakukan bangsa-bangsa lain. Tuhan mengusir bangsa-bangsa itu dari negerinya ketika orang Israel datang. Manasye membangun kembali tempat-tempat tinggi yang sudah dihancurkan oleh Hizkiah, ayahnya. Ia juga membangun mezbah untuk Baal dan sebuah tiang Asyera seperti yang dilakukan oleh Ahab, Raja Israel. Ia sujud menyembah bintang-bintang di langit. Ia mendirikan mezbah untuk menghormati dewa-dewa lain di dalam bait Tuhan, di mana Tuhan sudah mengatakan, "Di Yerusalem, aku akan menaruh namaku selama-lamanya." Dia membangun mezbah untuk semua kumpulan bintang di kedua halaman bait Tuhan. Bahkan, dia mempersembahkan anaknya sendiri dengan membakarnya di atas mezbah di lembah Ben Hinnom. Dia melakukan praktek-praktek peramalan. Dia mengunjungi para dukun dan tukang sulap. Ia terus-menerus melakukan hal yang salah menurut Tuhan, yang menyebabkannya marah. Manasye juga membuat patung berhala dan menempatkannya dalam bait Allah. Allah pernah berkata kepada Daud dan anaknya, Salomo, tentang rumahnya. Aku telah memilih Yerusalem dari antara semua kota Israel. Aku akan menaruh namaku dalam bait Tuhan di situ untuk selamanya. Aku tidak terus menjaga orang Israel di luar tanah yang kupilih untuk diberi kepada nenek moyangnya. Tetapi mereka harus menaati yang kuperintahkan kepadanya. Orang Israel harus menaati semua hukum, peraturan, dan perintah yang kuberikan kepada Musa untuk diberikan kepada mereka. Manasye mendorong orang Yehuda dan orang yang tinggal di Yerusalem untuk berbuat salah. Mereka lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang tinggal di negeri itu sebelum orang Israel dan Tuhan memaksa mereka keluar dari negeri mereka. Tuhan berbicara kepada Manasye dan bangsanya, tetapi mereka tidak mau mendengar. Tuhan membawa pemimpin pasukan Asyur menyerang Yehuda. Pemimpin itu menangkap Manasye dan menawannya. Mereka memborgolnya dan membawanya ke Babel. Ketika hal itu terjadi padanya, Manasye memohon pertolongan kepada Tuhan Allahnya. Ia merendahkan dirinya di hadapan Allah nenek moyangnya. Manasye berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Allah mendengar permohonannya dan memaafkannya. Allah menuntunnya kembali ke Yerusalem ke tahtanya. Kemudian Manasye mengetahui bahwa Tuhanlah Allah yang benar. Setelah semua terjadi, Manasye membangun tembok luar bagi kota Daud. Tembok itu ada di sebelah barat Gihon di lembah Kidron sampai ke pintu gerbang Ikan, mengelilingi pegunungan Ofel. Ia membuat tembok itu sangat tinggi. Kemudian dia menempatkan pegawainya di seluruh benteng di Yehuda. Manasye menjauhkan berhala-berhala asing. Ia mengeluarkan berhala dari bait Tuhan. Dia membuang semua mezbah yang dibangunnya di rumah Tuhan yang ada di gunung dan di Yerusalem. Manasye melemparkan semua mezbah keluar kota Yerusalem. Kemudian membangun kembali mezbah Tuhan dan mempersembahkan kurban persekutuan dan kurban syukur di atasnya. Ia memerintahkan agar semua orang Yehuda melayani Tuhan Allah Israel. Mereka terus memberikan persembahan di tempat-tempat tinggi, tetapi persembahan mereka hanya untuk Tuhan Allah mereka. Semua yang dilakukan Manasye, doanya kepada Allah, dan perkataan-perkataan para pelihat yang berbicara kepadanya dalam nama Tuhan Allah Israel, semuanya tertulis dalam sejarah raja-raja. Doa Manasye dan bagaimana Allah mendengar dan memaafkannya, tertulis dalam buku para pelihat.
bahkan semua dosanya dan kesalahannya sebelum dia merendahkan diri dan istana tempat dia membangun tempat-tempat tinggi dan tiang-tiang Asyera, tertulis dalam buku para pelihat. Manasseh meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Mereka menguburkan Manasseh di istananya sendiri. Amon, anak Manasseh, menjadi raja yang baru menggantikannya. Amon, Raja Yehuda. Amon berumur 22 tahun ketika ia menjadi Raja Yehuda. Ia menjadi raja selama 2 tahun di Yerusalem. Amon melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan yang diinginkan Tuhan, sama seperti Manasseh, ayahnya. Amon memberikan persembahan bagi semua berhala dan patung yang dibuat ayahnya, Manasseh. Amon menyembah berhala-berhala itu. Amon tidak merendahkan dirinya di hadapan Tuhan seperti Manasseh, ayahnya, yang merendahkan diri. Tetapi Amon berdosa lebih banyak lagi. Hamba Amon berencana menantang dia. Mereka membunuh Amon di rumahnya sendiri. Orang Yehuda membunuh semua hambanya yang menantang Raja Amon. Kemudian mereka memilih Yosia, anak Amon, menjadi raja yang baru.